Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Urik Nasyarni Putri dan rekan saya Nurul Akhila Fatia, Rupna Mohbita. Kali ini kami akan membuat simajale, yaitu sirup probiotik madu, jahe, dan lemon. Tujuan eksperimen kali ini untuk memberikan vitamin atau obat alternatif bagi banyak orang dalam menjaga kesehatan tubuh tanpa obat-obatan kimia. Alat dan bahan yaitu lemon, jahe, air bersih, garam, madu, toples kaca, pisau, dan talenan. Cara membuatnya. Pertama, cuci lemon, gosokkan dengan garam untuk membersihkan kulit lemon dari kotoran. Setelah lemon digosok menggunakan garam, bilas menggunakan air bersih. Setelah lemon dibilas menggunakan air bersih, potong atau iris lemon sesuai selera.
Tak lupa juga untuk membuang bijinya. Setelah lemon sudah dipotong, potong jahe agak tipis atau sesuai selera. Jahe sudah dipotong, siapkan toples kaca. Masukkan lemon dan jahe serta juga madu secara bergiliran.
Setelah selesai, tutup menggunakan toples kaca. Lalu diamkan selama 3-7 hari. Setelah itu, dibuka setelah 3-7 hari untuk memperhatikan proses fermentasi. Untuk penyajian bisa langsung diminum 2-3 sendok atau dijadikan sebagai pengganti gula menggunakan air hangat. Proses pembuatan sirup herbal ini melewati proses fermentasi selama 7 hari. Hasilnya dihasilkan bakteri baik, disebut juga probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang terdapat dalam tubuh manusia, terutama pada bagian usus. Probiotik berfungsi untuk pencernaan dan melawan bakteri jahat. Selain itu, probiotik berperan sebagai metabolisme dan meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat semajale yaitu dapat meredakan gejala pilek dan flu, membantu mempermudah pencernaan dan meningkatkan metabolisme agar tetap tinggi dan manfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.